أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان. أبداء memulai saya di dalam menjelaskan apa-apa yang akan dijelaskan ke depan daripada akidah awam yang dijazahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Halnya ngambil barokah, cari barokah, bismillahi, dengan menyebut semua nama Allah. rahmani dan dengan menyebut Ar-Rahman. Maha Rahman Maharahman, ya Allah wa bi dan dengan menyebut nama Ar-Rahim. Rahimnya Allah. Daimil ihsani yang dawam terus menerus kebaikannya berkata Syekh Nawawi al-Bantani radhiyallahu taala anhu setelah beliau menjelaskan memuji kepada Allah dan juga mengucapkan dua kalimat syahadat dan juga bersalawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya dan para sahabatnya dan para tabi'in semuanya dan setelah beliau menjelaskan kronologis asal muasal Aqidatul awam ini Hadir Di muka bumi ini Yang sudah dijelaskan kemarin Lalu beliau menjelaskan Dari setiap Makna kalimat-kalimat manzuma atau nadzoman dan hal-hal yang berkaitan dengan kalimat-kalimat tersebut Dia memulai dengan Memaknai Bait pertama Dan mensyarahi bait pertama Menjelaskan bait pertama Yaitu yang barusan disebutkan Abda'u sampai akhirnya bait pertama beliau berkata ayat abdau yakni saya memulai fi ta'lifi hadhil manzumati di dalam menyusun nadoman ini musta'inan alnya memohon pertolongan pertolongan kepada Allah bimusamma bismillah dengan yang dinamai dengan nama Allah Allah itu kan nama nama zat Kalau yang dinamai dengan nama Allah adalah zat Allah, ini yani dengan memohon pertolongan kepada Allah dengan zat Allah. Kama seperti yang telah ditafsirkan itu oleh Al Imam Al Bayjuri Imam Ibrahim Al Bayjuri Al Misri radhiyallahu taala anhu Wal ityanu bil mandumatan bahwasanya mendatangkan basmalah yakni bismillahirrahmanirrahim secara nadom huwa khilaful aula itu kurang baik nabaha ala dzalika al telah menjelaskan kepada hal itu Al-Imam Al-Bayjuri Wa'alam ketahui oleh kamu Annal Islam, Annal Isma Bahwa sesungguhnya nama itu Ainul Musamma adalah hakikatnya yang dinamai oleh nama tersebut nama itu adalah hakikatnya yang dinamai oleh nama tersebut ini apa Hah? ini meja meja ini nama nah. meja ini apa Nama tapi sesungguhnya Yang dimaksud menyebut meja ini adalah Yang dinamai oleh nama meja itu Yaitu ini kan nama itu adalah Ainul Musama Hakikatnya yang dinamai oleh nama tersebut kama alaihi aktsarul asy'ari seperti pendapatnya kebanyakan ulama-ulama yang mengikuti kepada pendapat Imam Asy'ari ya namanya asy'ari di dalam perkara-perkara yang berkaitan ya dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah yang masalah-masalah tersebut yang diikhtilafkan masalah-masalah eh, akliyah yang merupakan far'iyah di dalam masalah sebagai cabang yang ber ikhtilaf dengan Imam Maturidi nah ini yang disebut dengan Asyairah Apa maksudnya? Maksud, maksudnya bahwa ulama yang... jelaskan tentang berbagai kaidah-kaidah usuliyah ini yani kaidah-kaidah yang bangsa akidah yang akliyah adalah dua ulama yang masyhur yaitu punya Al-imam asya dan Imam al-maturidi Allah Allah. Beliau adalah Imam Abdul Hasan Al Ashari, radhiyallahu taala anhu. Yang mana beliau keturunan daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Musa al ashari suka disebut Imam Abul Hasan nama lengkapnya Imam Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abu Musa al Ashari radhiyallahu taala anhu. Imam abul Hasan al Ashari beliau lahir di tahun 260 hijriah di masa tabi'i tabi'in di masa tabi'i والتابعين Kedua, yang seperti Imam Abu Musa Al-Ashari ini, ada lagi yang satu tipe, kan? yaitu Imam Abu Mansur al-Maturidi. Allah 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 Imam Abu Mansur Al-Maturidi beliau keturunan daripada seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu yang bernama Sayyidina Abu Ayyub Al Ansari radhiyallahu taala anhu Imam Abu Mansur ini namanya Muhammad bin Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi Al-Ansari Beliau kelahirannya tidak diketahui secara persis, tapi tahun wafatnya tahun 333 Hijriah, dimakomkan di Samarkand. Jadi satu masa ya tidak begitu jauh dengan Imam Ash'ari Cuma Imam Ash'ari sedikit lebih dulu daripada Imam Maturidi. Kedua ulama ini adalah muassis madhab di dalam akidah bukan berarti yang pertama membangun madhab bukan ya tapi, beliau berdua ini adalah ulama yang mendohirkan jawaban-jawaban mendohirkan jawaban-jawaban tentang berbagai permasalahan yang berkaitan dengan akidah baik akidah ilahiyah maupun akidah nabawiyah maupun akidah samaiyah akidah yang berhubungan dengan ketuhanan akidah yang berhubungan dengan kenabian akidah yang berhubungan dengan samaiyah yakni dengan apa-apa yang didengar oleh telinga dari firman-firman Allah jalla jalaluhu wahdah dan dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih dan mutawatir ketahuilah bahwasanya hadis yang bisa menjadi rujukan dalil bagi berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan akidah adalah hadis-hadis yang sahih plus mutawatir tidak bisa hadis do'if menjadi merujukan di dalam akidah hatta hadis sahih pun juga tidak jadi harus plus mutawatir Yang mana keduanya ini Quran Dan Sunnah Yang sahihah yang mutawatirah ini yang menjadi asas yakni dalil-dalil di dalam berbagai permasalahan yang berkaitan dengan akidah Kedua ulama ini Membahasnya secara mendetil Dari sisi akal <tuh> Dan dari sisi nakal yakni nakal dari sisi Quran dan hadis. Keduanya ini mengungkap kaidah-kaidah usuliyah sehingga segala subhat-subhat Kekeliruan-kekeliruan terjawab semuanya Dari sisi akal, dari sisi nakal Dan diungkap oleh dua ulama ini sehingga masyhurlah enggak kedua ulama ini dan tidak samar lagi bagi muslimin tentang akidah Muslimin yang benar, sehingga diikuti oleh semua umat Islam di masanya dan setelahnya, maka jadilah madhab. yang besar maka yang mengikuti kepada Imam Asy'ari disebut Asy'ariyah ya atau kata zamannya Asyairah yang ada yang ikut kepada Imam Maturidi adalah Maturidiyah Allah. Ketahuilah bahwasanya kedua ulama ini tidak ada yang ngarang akidah. Ya. Bahwasanya beliau berdua hanyalah mengungkap berbagai permasalahan-permasalahan Kan? Dan menjawabnya kan? dengan akal dan dengan Quran hadis, dan menghilangkan subhat-subhat, kekeliruan-kekeliruan, ya. sehingga pemikiran-pemikiran yang tersesat semua tumbang dengan jawaban-jawaban akliyah nakliyah dari dua imam ini nah. dan ketahuilah oleh semuanya bahwa imam Abu Hasan Asyari dan Imam Muhammad Al-Maturidi ini keduanya Bukan membangun akidah baru, tidak Hanya menjelaskan masail-masail kan, Yang lalu dijadikan pokok-pokok, -pok, dijadikan apa? Kaidah Kaidah-kaidah, kan? kaidah-kaidah dalam usul bahwasanya akidahnya seluruh para rasul akidahnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wassalam, dan akidahnya para sahabat akidahnya mukminin orang yang beriman dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wasallam ila yaumil yang hak itu sama tidak ada beda Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para tabiin sama akidahnya tidak ada beda Kenapa yang muncul Imam Abdul Hasan al Ashari dan tapi hukum akalnya ini tidak sesuai, tidak tepat pemikirannya. Ada yang bertegang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, tapi dia tidak sesuai juga, ya tidak tepat. Maka kekeliruan-kekeliruan ini uh, menjadi faktor penyebab bangkitnya cita-cita kedua ulama ini untuk menyelamatkan umat semuanya, agar akidahnya sesuai dengan akidah yang diajarkan oleh para rasul, sesuai dengan akidah yang diajarkan oleh Sayyidul Mursalin Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Yang sesuai dengan akidahnya Semua kan, mukminin, mukminat, Muslimin, muslimat Dari zaman Nabi Adam Alaihi salatu wassalam Ila yaumil Akidahnya para Sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Akidahnya Para tabi'in Akidahnya para tabi'in Tabi'in di mana saat itu para ulama-ulama kubar, para sahabat, para tabi'in, para tabi' tabi'in tidak ada yang sengaja, gitu kan, membahas secara mendetil aklan wanaklan, Tidak ada yang memunculkan secara keseluruhan, gitu kan? Padahal akidahnya sama, gitu kan. Maka dengan tertantang Kan? Oleh kehadiran pemikiran-pemikiran ya, yang menyimpang, yang disebut oleh mereka yang menyimpang itu adalah akidah, padahal sesungguhnya itu bukan akidah, tapi itu adalah pemikiran yang menyimpang, ya. maka bangkit dua ulama ini menjawab kan, membagi, berbagai permasalahan-permasalahan yang sengaja dimunculkan oleh beliau ya, bukan cuma menjawab dari permasalahan yang sudah ada saja dan mengikis habis tentang syubhat-syubhat kekeliruan-kekeliruan dalam pemikiran orang-orang yang mu'tazilah yang menyimpang daripada akidah ahlus sunnah wal jamaah akidah yang hak nah berdasarkan akal dan berdasarkan Quran dan hadis yang disebut nakal nah, Kakak Muslimin saat itu merasa bahagia dengan bangkitnya dua ulama ini terjawablah, terwakili semuanya. Muslimin, muslimat, ya, yang berakidah, yang hak, ya. semua terwakili. Semua akur Akidahnya dengan Imam Ash'ari Imam Ash'ari akur dengan semuanya muslimin Semua akidahnya akur Dengan Imam Baturidi Imam Baturidi akur dengan akidahnya Semua muslimin Namun Muslimin yang lain Ulama-ulama yang lain Memilih Semuanya enjoy dengan pribadinya masing-masing, dengan mendidik muridnya masing-masing, mendidik masyarakat masing-masing, karena semuanya sudah terwakili oleh dua ulama ini karena ini adalah urusan fardu kifayah yakni di dalam Munagoroh keputusan fardu kifayah dalam munadharah ya ini di dalam menjawab dan mengikis habis kekeliruan-kekeliruan orang-orang yang keliru saat itu sekaligus buah dari <tuh> Karya-karya Imam Ash'ari dan Imam Maturidi ini Juga menjadi Rujukan bagi umat Islam Yang masih belajar ya kan? Di dalam Ilmu Aqaid Apa arti ada Asy'ariyah Maturidiyah padahal Asy'ariyah Maturidiyah sama? Ini artinya adalah untuk membedakan yang khilafiyahnya. Yang diikhtilafkannya oleh Imam Abu Musa Abul Hasan Al Ashari ya dan oleh Imam Abu Mansur Al Maturidi karena globalnya semuanya sama jawaban-jawaban terhadap masail-masail masalah-masalah yang berkaitan dengan ya, akidah ilahiyah akidah nabawiyat, akidah samaiyat, sama semuanya. Imam Abul Hasan al Ashari dan Imam Abu Mansur, keduanya sama, sama. Lalu apa yang nanti yang membedakan ada Ash'ariyah, ada Maturidiyah adalah di dalam menentukan sebahagian ya kecil daripada masalah-masalah yang berkaitan dengan ya, cabang-cabangnya, ya, awas! Yang berkaitan dengan cabang-cabangnya, jadi bukan berbeda pendapat di dalam usulnya pokok-pokoknya, tapi ber, berbeda pendapat di dalam cabang-cabangnya. Di dalam Huk ilmu akliyah kan? Dan juga Cabang-cabangnya di dalam ilmu nakliyah Nanti ada pen beda pendapat Antara imam Abu al Hasan dan imam Abu Mansur Nah Maka muslimin ada yang pro kepada Imam Ash'ari Ini yang lebih banyak di muka bumi ini Ada sebagian yang pro kepada Imam Maturidi Arti pro di sini Ingat adalah kepada masalah-masalah far'iyah yang merupakan cabang dan di dalam ilmu akliyah dan ilmu nakliyah yang ikhtilaf di antara imam Abul Hasan al ashari dan imam Abu Mansur al Maturidi bukan dalam masail yang muttafaq alaih yang disepakati oleh semua muslimin lah, bukan ya, ini di dalam sebagian masalah-masalah, jujur yang diikhtilafkan. Dan ikhtilaf ini ingat, bukan dalam usul, karena dalam usul tidak ada ikhtilaf di dalam akidah, ya, tidak ada ikhtilaf di dalam akidah. Lalu, ikhtilaf dalam apa? Sedikit dalam furu dalam cabang-cabang yang berhubungan dengan. Ilmu akal dan yang berhubungan Dengan ilmu nakal Faham? Nah Maka lahirlah yang disebut Asyairah atau asyariah uh, Artinya ini Ulama-ulama dan umat Islam Yang pro kepada Imam uh, Abu Abu'l-Hasan al asyari Lahirlah yang disebut dengan Al-Maturidiyah Ya ini para ulama dan umat Islam yang pro kepada Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi Pro dalam hal apa? Sebahagian kan? Awas, sebahagian ya, pemikiran bukan akidah Ini bukan dalam hal akidah Sebahagian pemikiran kan? Dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu akal dan ilmu nakal Pahami oleh kita Dalam akidah itu sama kedua-duanya Sama kedua-duanya Allah, 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 Allah Nah, semua ulama sepakat bahwa begitulah akidah yang disepakati oleh para nabi, oleh para rasul, disepakati oleh semua muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, miladun Adam dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam ila kiamah itulah akidah yang hak, akidah yang benar. Maka siapa orang yang berbeda? kan? akidahnya dengan dua ulama ini ingat ya ini dengan yang disepakati oleh dua ulama ini yaitu yang disepakati oleh semua para ambiwal wal mursalun ali musallatu wasalam oleh semua ya mukminin mukminat muslimin muslimat maka orang yang membedai dalam akidah kepada yang dua ini artinya membedai kepada semua. Awas. Ya. maka itu adalah akidah yang Mu'tazilah, akidah yang dolah ya. Akidah yang sesat. Akidah yang tergelincir. Yang Nantinya menjadi banyak istilah, ada banyak istilah. Hakikatnya sama, hakikatnya apa? Ya hakikatnya sesat. Namun dari dolalah kesesatan ini, istilahnya jadi banyak istilahnya. Fahami oleh kita, fahami oleh kita. Seperti mana, seperti yang ada, kaum yang punya pemikiran, yang pemikiran itu lalu dijadikan akidah olehnya, padahal itu hanya pemikiran yang dangkal. Itu bukan akidah, pemikiran yang dangkal. Ken? karena itu tidak sesuai nanti dengan akal. Apa yang dangkal? Seperti pemikiran bahwasanya Allah di aras. Dan Allah di langit. Lalu juga Allah di bumi. Lalu Allah di mana mana Ada Allah di aras Dengan mengambil dalil Quran Ar-Rahman alal arsistawa Ar-Rahman alal arsistawa Mereka mengambil dalil dari ayat itu Yang maknanya Ar-Rahman bahwasanya Allah yang Maha Rahman Alal arsi di atas aras Istawa Nah mereka memaknai istawa ini adalah duduk ya di atas aras keratonnya Ar-Rahman alal arsi istawa. Bahwa Ar-Rahman Allah alal arsi di atas aras Istawa duduk Mereka mengartikan istawa itu duduk Di aras Dan mereka memaknai bahwa yang duduk itu Allahnya Nah Mereka mengatakan wajib iman kepada Quran Ya, wajib percaya kepada Quran Karena menurut Quran juga Begitu Disangka bahwasanya Semua mukminin Ya tidak meyakini Quran Ahli sunnah wal jamaah tidak meyakini kepada Quran Padahal semua ulama ahli sunnah jamaah semua mukminin semuanya meyakini kepada kebenaran Al-Qur'an bahwa benar bahwa Allah taala berfirman Ar-Rahman bahwa Allah yang Maha Rahman alal arsi di atas aras istawa adalah istiwa dan adalah istiwa Benar adanya, benar adanya. Namun yang dianggap salah oleh semua ulama ahli sunnah wal jamaah, semua mukminin yang berakidahkan ahlu sunnah wal jamaah, ketika mereka yang menyimpang itu memaknai istawa dengan makna duduk. Ya, Maknai istawa dengan makna duduk. Sudah padahal istawa istiwa saja begitu. Ar Rahman bahwa Allah yang ma'rahman istiwa di atas aras, begitu saja. Jangan dimaknai duduk. Jangan dimaknai bahwa zat Allah ada di aras nah, Tapi yakini bahwa Ar-Rahman Allah yang maha rahman Istawa Istiwa di aras Sudah begitu nah, Kalau masih menuntut hati ini kepada makna yang jelas Nah maka ulama Para ahli tawil sudah menjelaskan. Kalau ingin lebih jelas lagi ya sudah. Ya. Maknai istiwa itu adalah istaula. Apa artinya? Membawahi, menguasai, mengatur aras. Ya, bahwa Allah ya, adalah zat yang mengatur. Aras, menguasai membawahi Aras. Nah, salahnya bukan dalam Quran, salahnya dalam pemahaman, ya, dalam pemikiran. Ini yang menjadi salah. Ya. Yang lebih bahaya lagi ketika mereka lalu menganggap salah kepada akidah ahlusunnah wal jamaah hingga menganggap salah kepada imam ashari sendiri ini imam ashari salah nah ini ini bahaya besar ini karena kalau imam ashari dianggap salah berarti semua akidah ahlus sunnah semua akidahnya para rasul para nabi dan semua mu'minin mu'minat dianggap salah semuanya eh? Karena akidahnya Imam Asyari dan Imam Maturidi Itu akidah yang sama disepakati Akidah yang disepakati Oleh semua mu'minin mu'minat Oleh semua para nabi dan para rasul Alimus salatu wassalam yang akur. Fahami oleh kita semuanya Allah 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 Ya, kalau mau mengikuti Al-Quran, persis dengan Al-Quran, maka caranya seperti para ulama, ahli sunnah wal jamaah, semuanya seperti para sahabat Nabi, semuanya. Apa sudah tafwid serahkan kepada Allah? Ya? Apa yang dikehendaki oleh Allah, jangan diartikan. Kan? dengan pengertian pengertian yang diserupakan kepada makhluk jadi istiwanya jangan disebut istiwa duduk seperti saya ini duduk di kursi nah loh kok diserupakan ke makhluk bukankah laisa kamitslihi syai'un Allah juga sudah menyatakan tidak ada yang menyamai Allah Allah apapun perkara makhluk tidak ada yang menyamai Allah. Allah tidak menyamai makhluk. Lalu kenapa seperti saya ini kok seperti saya? Kalau seperti saya memaksakan diri nanti Allah diserupakan dengan kamu, dengan saya ini, ya? Seperti raja duduk di kursi kerajaannya di dalam keratonnya loh kok seperti raja sih kenapa Allah dipaksa diserupakan dengan makhluk ini dipaksakan Allah diserupakan dengan makhluk bukan salah Qurannya salah di dalam memanai kalimat Quran tersebut yang maknanya memaksakan kan kehendaknya agar Allah serupa dengan makhluk lalu nanti bagaimana dengan ayat ya, Allah yang berfirman wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum ya'lamu ya yeah. dialah Allah fisamawati di semua langit Allah di semua langit ini lebih jelas daripada ar-Rahman kenapa karena Allah itu nama zat kalau ar-Rahman nama sifat yang bisa diartikan adalah sifatnya ingat tapi Allah ini nama zat. Paham ya oleh kita? Di dalam ayat ini nanti akan berbeda dengan Ar-Rahman alal Arsy tawa karena dalam ayat yang ini wa huwallahu dialah Allah fis di semua langit, langit 1 2 3 4 5 6 7 dan wa ardi dan di bumi lagi. Nah, kalau Allah lalu dimaknai bahwa zat Allah di semua langit, zat Allah di semua bumi, apakah Allahnya banyak? Coba. Tadi wahyu ar-Rahman alal ar Allah di arah satu, wahyu Samawati lalu Allah di semua langit berarti tujuh, tujuh langit kan? Jadi delapan. fil arti dan di bumi jadi sembilan. Apalagi kalau buminya tujuh lapis, jadi tambah tujuh lagi, empat belas jadi sembilan, jadi jadi lima belas nantinya. Oh, enggak, Allahnya satu. Jadi kalau gimana? Tadi sebutkan Allah di aras, lalu Allah di langit, Allah di bumi. Jadi Allah itu segede langit, segede bumi, gitu, dan segede aras. Loh, kalau segede berarti dipaksakan juga supaya serupa dengan langit supaya serupa dengan aras, supaya serupa dengan bumi gitu. Lah, ini ini tidak sesuai nanti dengan hukum akal dan ini juga jangan dianggap sesuai dengan ayat itu. Lah, ya. Ini hanya sesuai dengan keinginan kamu saja di dalam memaknai itu tidak sesuai dengan hukum akal, tidak sesuai dengan makna Quran yang sebetulnya. Tapi ini hanya sesuai dengan pemikiran kamu saja, kami. Ya? Karena kalau dibawa kepada hukum akal, nah ini akan bertolak belakang nanti dengan akal, artinya akan mustahil menurut hukum akal. Hukum itu ada tiga Satu ada hukum akal Dua ada hukum syarak Ketiga ada hukum adat eh, Satu hukum akal Dua hukum syarak Ketiga hukum adat Nah kalau sudah bertolak belakang dengan hukum akal Ini yang mustahil menurut hukum akal Ini kan parah Kalau bertolak belakang dengan hukum syarak bagaimana? Ini kan dosa. Kan? Berbeda dengan yang bertolak belakang dengan hukum adat, kan? Ini namanya khawarik lil adat. Kalau khawarik lil adat, imma wa imma kan? Kalau khawarik lil adat itu imma menjadi hebat Khawarik adat itu Wa ima menjadi hina dicela oleh semuanya ya. Karena menyalahi kebiasaan <tipasih> Tapi yang parah itu khawarik Lila akli itu yang paling parah. Lalu khawarik li yang membedah hukum syara. Nah. Pahami oleh kita, ya pahami oleh kita. Allah, 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 Maka ini mustahil menurut akal Kalau zat Allah di aras Zat Allah di langit Zat Allah di bumi Karena aras adalah ciptaan Allah Baru itu aras Langit juga ciptaan Allah Langit juga baru Bumi ini ciptaan Allah Bumi juga hal yang baru Semua alam semesta adalah ciptaan Allah baru. Ada yang mengatakan Allah di sorga, sorganya juga baru ciptaan Allah. Tadinya juga nggak ada apa-apa kok, yang ada cuma Allah saja. Dan lalu Allah menciptakan semua keadaan makhluk, lahirlah wujud baru. Bukan wujud yang kodim Bukan wujud yang terdahulu Bukan wujud yang hakiki namanya wujud majazi ya, disebutnya ada tapi sesungguhnya adanya diadakan karena tadinya juga tidak tidak ada beda dengan wujud Allah yang menciptakannya kalau wujud Allah wujudnya wujud hakiki, ya kan? karena adanya tidak diawali dengan tidak ada adanya tidak ada yang mengadakan yang sebelumnya kepada Allah. Nah, ini ada yang hakiki. Kalau semua makhluk wujudnya wujud majazi. Semua makhluk wujudnya ingat hadis, wujudnya baru semuanya. Karena ada awalnya. Apa awal wujud makhluk adalah tidak ada yang disebut dengan Adam Adam itu tidak ada awas bedakan antara Adam dan goib goib itu kan tetap ada cuma tidak terdeteksi gitu kan oleh panca indera kita oleh pengetahuan kita gitu kan goib gitu kan kayak kentut ya Kentut ini goib menurut mata tapi kan kalau yang tidak bersuara menurut telinga juga goib tapi hadir ada menurut hidung, benar ga? Uh, jadi ini kentut mau judun ingdal anfi wago ibun ingdal wal Uzuni Waingdal Ha? Ha? Yadi hmm. Waingdal Lisani Menurut Lisan Kentut itu goib Karena Ha? Ha? dirasakan nggak ada coba didengarin Hah? itu kan kentut itu kalau nggak ada suaranya begitu didengerin juga nggak kedengaran nggak ada goib ini dilihat coba lihat kan nggak ada gak. apa kelihatan kentut itu oleh mata yang nggak diraba raba itu nggak ada juga ya nggak ada juga jadi menurut pancaida yang lain goib tapi maujud ada ini ada, ada kan bisa ketahuan oleh apa? Oleh hidung, begitu. Nah, kentut ya, ini beda ini kentutnya kamu nih, kan? Nah kentutnya si Anu, si Anu. Nah, ada yang goib menurut hidung seperti apa seperti suara menurut hidung goib menurut mata goib menurut yang lainnya goib tapi menurut telinga nggak goib wujud ada karena suara bisa ketahuan oleh telinga kan jadi yang goib itu tetap wujud kan jadi goib itu nisbiah Nisbat kepada apa goibnya itu gitu kan Kalau suara nisbat kepada hidung Iya goib nisbat kepada mata Tapi nisbat kepada telinga Enggak ke telinga enggak goib Saya yakin ada itu suara Gitu kan Semua yang jirim-jirim yang berjirim-jirim, yang nampak-nampak itu semuanya tidak go, tidak goib menurut mata, tapi goib menurut telinga, goib menurut hidung, goib menurut eh, semuanya, gitu kan? Paham. Ada yang goib menurut semua panca indra. Semua panca indra mengatakan goib tidak ada, bukan tidak ada, tidak diketahui menurut panca indra, tapi tidak goib menurut akal. Karena alat pendeteksi itu bukan cuma pandai panca indera saja, ada yang lebih hebat dari panca indera. Apa? Akal. Nah, akal inilah yang mengetahui kepada keberadaan Allah. Keberadaan yang menciptakan alam semesta. Akal menghakimi bahwa tidak mungkin ada ini semua yang ada dan kecuali pasti harus ada yang mengadakan yang terlebih dahulu. Ya. Yang keberadaannya tidak diawali dengan tidak ada, keberadaannya yang terdahulu itu, yang keterdahuluannya, keterdahuluan yang tidak diawali ya, dengan tidak ada. Yang bako yang kekal Yang kekekalannya Tidak Berubah Yang kekekalannya tidak Diakhiri Dengan fana Dengan kesirnaan Dengan kerusakan Dengan adam Dengan ketiadaan Nah, sifat yang 20 ya, yang wajib adanya di Allah. Nah, ini diketahui keberadaan zat yang menciptakan alam semesta ya oleh akal. Setelah akal menemukan adanya dirinya, adanya apa yang ada, kan? Yang terdeteksi oleh panca indera ini semua, ya, yang mana ini semua menunjukkan kepada wajib adanya yang menciptakan ini semua, kan? Menurut akal, wajib ada menurut akal, walaupun menurut panca indera. Tidak ada, tidak kelihatan, tidak kedengaran, tidak tercium, tidak teraba, tidak terasa. Nggak apa-apa. Menurut panca indera begitu juga kata akal. Menurut kalian nggak ketahuan, nggak apa-apa. Tapi menurut saya kata akal, itu kan saya memastikan dengan seyakin yakinya bahwa, kan pasti adanya yang menciptakan ini semua yang ada. tidak menerima akal ini kalau ini yang ada tidak ada yang menciptakan tidak menerima akal ini ya, akal ini memastikan adanya zat yang menciptakan yang terdahulu ya yang sifatnya yang 20 itu wujud kidam bako mukhalafatul hawadithi qiyamuhu binafsihi Wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Pasti mau tidak mau. Ya, aklan menurut A, akal. Nah. Maka akal juga menghakimi bahwa ini zat yang menciptakan itu mukhalafatul hawaditsi pasti membedai kepada semua yang diciptakan olehnya dan semua yang diciptakan olehnya pasti membedai kepadanya kalau ada sisi kesamaan antara yang menciptakan dan antara yang diciptakan maka ini mustahil menurut akal kalau sama-sama ya apa yang menjadi beda tidak tidak ada ya mustahil nah, sang pencipta yang maha awal yang maha kadim yang maha kekal yang maha, maha 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 itu yang sifat 20 itu ya Ingat, ini maha membedai seluruh yang diciptakan olehnya. Paham? Nah. nah, maka tidak akan dimengerti oleh akal, tidak akan diterima oleh akal yang sehat. Kalau lalu tiba-tiba Allah Ta'ala pindah ke aras. Allah Ta'ala pindah ke langit Allah Ta'ala pindah ke bumi Allah Ta'ala pindah ke makhluk Kalau dibilang dikata Allah di mana-mana Mana-mana itu menunjukkan tempat ya kan? Tempat itu adalah ciptaan Allah Tidak akan diterima oleh akal Kalau Allah pindah kemana-mana ya ke makhluk yang Allah ciptakan karena mana-mana itu semua adalah makhluk ingat tempat makhluk jihad makhluk waktu makhluk bumi langit aras kursi surga neraka loh mahfud dan kolamnya Baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, yang kita eh, saksikan, yang tidak kita saksikan, yang ditemukan oleh panca indera kita, yang tidak ditemukan oleh panca indera, namanya makhluk ciptaan Allah, kan? Semuanya ya, adalah perkara yang baru, yang tadinya tidak ada sama sekali. Ya. Tadinya juga yang ada cuma siapa? Cuma Allah. Yang ada cuma Allah dan keberadaan Allah tidak membutuhkan tempat. Keberadaan Allah tidak terkurung waktu. Keberadaan Allah juga tidak terkurung arah. Karena arah jihad itu ciptaan Allah waktu ciptaan Allah semua tempat ciptaan Allah ingat tadinya juga tidak ada waktu tidak ada waktu tidak ada tempat tidak ada jihad tidak ada apa-apa yang ada hanyalah Allah jalla jalalu wahda Allah itu berada Sebelum makhluk ini diciptakan olehnya Begitulah keberadaannya Dan setelah menciptakan semua makhluknya Begitulah keberadaannya Tidak ada perubahan kepada, perada, ke, kepada keberadaannya Allah Baik sebelum Allah menciptakan seluruh makhluknya Maupun setelah Allah menciptakan semua makhluknya yang sampai tidak batasannya tidak tuh begini lalu Allah menciptakan umpamanya bumi lalu Allah pindah ke bumi Allah ciptakan langit Allah pindah ke langit Allah ciptakan aras Allah pindah ke aras Allah ciptakan hati manusia Allah pindah ke dalam hati Allah ciptakan surga Allah pindah ke surga Allah ciptakan jihad ada ada depan ada belakang ada kanan ada kiri ada barat ada timur ada utara ada selatan gitu kan ada atas ada bawah ini semua jihad makhluk Allah diciptakan oleh Allah Allah tidak pindah ke jihad Oh Allah di barat Allah di barat, Allah di timur, Allah di atas, Allah di bawah, Allah ada dalam hati. Ya. Allah di sorga. Lalu akhirnya, Allah di mana-mana, salah semua itu salah kaprah. Semuanya itu tidak diterima oleh akal. Kenapa? Karena semua yang disebutkan itu adalah ciptaan Allah. Ya, Allah itu ada, kan? Ya? Sudah, begitu saja. Allah itu ada, sudah. Allah itu tidak membutuhkan siapapun yang menciptakan kepadanya, yang mengatur kepadanya, yang mengurus kepadanya. Dialah Allah yang maha mandiri kan? Tidak membutuhkan apapun dan siapapun kan? Dan Allah tidak mungkin terintervensi Terpengaruh oleh apapun Sehingga tidak ada hukum yang mengikat Allah Wajib bagi Allah Ya enggak ada ya Masa wajib sunat bagi Allah Haram bagi Allah bagi Allah itu semuanya jaiz, boleh-boleh saja. Ya. Faham? Tidak ada hukum yang mengikat. Yang mengikat Allah, yang mengatur al Allah. Allah, 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 Allah. Tapi kan ada dalam kitab-kitab kan disebutkan wajibu wajib katanya fi haqqi ta'ala di haknya Allah taala. Itu kan Allah juga ada kena hukum wajib. Inna wa inna ilaihi raji'un. <laughs> Itu adalah maksudnya kan kepastian kan kepastian Allah kepastian Allah yang disepakati oleh akal semua makhluk yang akalnya sehat. Ya. Kepastian Allah itu pasti begitu. Bukan hukum yang dibuat oleh makhluk lalu dibebankan kepada Allah. Lah. Tidak. Dan bahwa itu kepastian, begitulah keberadaan Allah Dan yang disepakati oleh akal semua makhluk yang berakal, yang akalnya sehat, kecuali akalnya error. Paham, ya. Allah, 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 Waduh, begitu ya. Iya, iya, ya. Saya sholat menghadap ke depan, bukan Allah di depan. Tidak boleh punya perasaan Allah di depan saya. Tidak. Kenapa sholat ini disuruh menghadap ke depan? Dikarena diperintah oleh Allah menghadap ke Ka'bah. Udah begitu. Bukan berarti Allah ada di Ka'bah atau Allah ada di sebelah barat ke kanan dikit dari Indonesia. Bukan. Ingat. mengangkatkan tangan ke langit karena Allah di langit. Bukan. Karena Allah di aras. Bukan. Ini diperintahkan mengangkatkan tangan ke langit. Ingat, ini perintah Allah saja. Ada sih alasannya karena Allah mengatur urusan bumi itu dari langit, mengatur urusan bumi itu dari aras, dari atas, gitu kan? Bukan Allahnya yang di aras, bukan Allahnya yang di langit. Ya, namun wajib diyakini dimanapun makhluk berada, kapanpun makhluk berada, kan? Dimanapun makhluk berada, kapanpun makhluk berada, semuanya makhluk berada di hadapan Allah. Semuanya makhluk, ingat, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diketahui oleh Allah, bukan Allah di hadapan makhluk, bukan Allah di hadapan makhluk. Allah ada di hati saya, mustahil. Hati ini ciptaan Allah Kalau ingatan saya hadir di hati saya kepada Allah Benar Faham? Ingatan saya kan? Sandaran penyandaran hati saya kepada Allah itu benar Tapi kalau Allah nyadat Allah ada di hati saya itu salah Faham? Jelas? Ah, harus jelas. Allah, 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 Allah. Allah Maha Tinggi. Allah Maha Luhur. Kalau Maha Luhur pangkatnya benar. Al Ali yang Maha Tinggi, yang Maha Luhur pangkatnya, kan? Bukan Maha Luhur Allah ada di atas, bukan. Ingat Tidak boleh kita mengatakan bagaimana yang di atas saja, yang dimaksud yang di atas itu adalah zat Allah ada di jihad atas. Bukan. Kalau bagaimana yang di atas saja maksudnya yang di atas kepangkatannya. Yang maha tinggi kepangkatannya tidak apa-apa. Ya atau bagaimana yang di atas saja maksud yang di atas saja adalah kan malaikat-malaikat Allah yang ada di langit yang ada di aras yang ngatur urusan semua yang ada di bumi ini ya kan ndak apa-apa karena yang di atas ini bukan ditujukan kepada Allah karena urusan bumi ini diaturnya dari mana ya dari atas dari langit urusan bumi ini di, udah aturnya dari aras ya. paham ya bagaimana yang di atas saja tujuan kita bagaimana yang di atas adalah kepada kan, pengaturan yang ada di aras yang ada di langit tidak apa-apa tapi kalau tujuannya kepada Allah ada di atas jihad atas itu salah kecuali kalau tujuannya adalah bagaimana yang di atas kepada Allah ini tujuannya Namun yang di atas ini adalah kepangkatannya Faham? Al-alihi yang maha luhur ya, Yang maha tinggi Yang maha atas ya. Apanya? Kepangkatannya Faham? Al-alihi Jelas tidak? Loh, nanti kan ada keterangan orang kalau sudah masuk surga, orang yang beriman, nanti oleh Allah diperlihatkan kepada Allah di surga. Benar, yang di surga itu adalah kitanya. Kalau kita menjadi ahli surga, semoga menjadi ahli surga. Ya. Yang yang melihat Allah itu ahli surga. Yang melihatnya itu memang di surga. Yang melihatnya itu memang saat itu ada waktu yang terkurung oleh waktu adalah yang melihatnya Bukan yang dilihatnya Yang terkurung oleh tempat adalah yang Melihatnya bukan yang dilihatnya Maknanya bagaimana? Maknanya ketika ahli surga ada di surga Ada saatnya kan, dibuka hijab penghalang dari matanya Ahli surga dibuka penghalangnya Hingga melihat kepada zat Allah yang maha kodim yang maha kekal yang maha mukhalafatun lil hawa yang sifatnya yang 20 itu kapan nah kapan ini maksudnya kepada siapa kepada yang melihat di mana di mana itu kepada siapa kepada yang melihat bukan kepada yang dilihat paham nah karena yang dilihat ingat tidak terkurung oleh waktu tidak terkurung oleh jihad tidak bertempat Allah yang maha besar jangan dikecilkan Allah yang maha kuasa jangan dilemahkan karena dengan pendapat kita nauzubillahimindzalik bahwa Allah ada di aras seperti halnya saya di atas kursi ini, ini mengkerdilkan Allah, ini mengecilkan Allah, ini menganggap Allah ini apes, ini Allah ini lemah, Allah ini butuh aras. Kapan nanti Allah pindah ke aras? Ya. Loh, kenapa kamu tanya pindah-pindah segala macam? kan tadinya juga arasnya nggak ada, langitnya nggak ada, buminya nggak ada, hatinya nggak ada, surganya nggak ada, semua makhluk nggak ada. Kenapa kamu bilang lalu Allah ada di aras? Ya? Apakah pas begitu Allah menciptakan aras Allah pindah ke aras? Begitu pas menciptakan langit Allah pindah ke langit? Ya. Ini akidah macam apa? Ini akidah ngawur Akidah yang tersesat Nah bahkan justru Ini disebut akidah oleh sebagian Orang yang tersesat ya. Maka dulu al-imam Abul Hasan al-Ash'ari al-imam Abu, al al -imam, Abu Mansur al-Maturidi bangkit Da, menjawab kekeliruan-kekeliruan mereka dikikis habis kekeliruan-kekeliruannya kan membikin kaidah-kaidah di dalam hukum akal ya yang ini disepakati ini oleh semua ulama oleh semua mukminin semuanya Imam Ashari, Imam Maturidi tidak membikin akidah baru. Lah. Tidak. Kemasyhuran beliau dikarenakan beliau punya karya. dengan apa? Menjawab dan apa? Kekeliruan-kekeliruan mereka, mengikis habis kekeliruan-kekeliruan mereka, lalu membangun kaidah-kaidah ya, akliyah sebagai pedoman bagi mukminin yang lemah pemikirannya, ya kan? Menjelaskan tentang apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya dengan firmannya itu, dengan hadisnya itu. Ya. Dijelaskan oleh kedua imam ini dan ini disepakati oleh semuanya. Memang begitu semuanya juga sama. Nah, jadi, kita sekarang faham. Oh, jadi asyairoh, asyairoh maturidiyah umat Islam yang pro kepada Imam Abu Hasan Ash'ari, umat Islam yang pro kepada Imam Abu Mansur al-Maturidi, bukan berarti. kan ya. Pro kepada Imam Ash'ari, berarti Imam Ash'ari dan Imam Maturidi ini berbeda pendapat di dalam akidah, bukan. Bukan Keduanya sepakat dalam akidah Berbeda di dalam sebahagian Pemikiran ya Yang berhubungan dengan ilmu akli yang berhubungan dengan ilmu nakli, gitu kan? Dari per, dalam perbedaan ini, sebagian umat Islam dan kebanyakannya pro kepada Imam Ashari, lahirlah yang disebut Ashariyah atau Ashairoh. Sebagian kita pro kepada imam abu mansur gitu kan lahirlah Maturidiyah dia faham nah, sudah, sudah Allah 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 Allah, Allah. Qala ya. ta'ala telah berfirman Allah ta'ala Sabihis marabik Sheikh Nawawi mengatakan bahwa nama Adalah hakikat yang dinamai Oleh nama tersebut Seperti Pendapat ya, Menurut pendapatnya semua ulama yang asyairah ya Qala <tuh> ta ta'ala berfirman Allah ta'ala sabbihisma rabbi yang maknanya wallahu alam bi muradihi bidhalik, sabbih bertasbihlah engkau dan isma rabbika kepada nama rabbmu kepada nama Robmu. Nah, ini isma ini nama Robmu itu maksudnya bertasbih kepada Allah, bukan bertasbih kepada namanya, tapi bertasbih kepada the that yang dinamai oleh nama tersebut. Faham? Nah, Wakala dan berfirman juga Allah Taala ma ta'buduna min dunhi illa asma' an. Allah Subhanahu Wa Taala mencela ya, kepada orang-orang yang menyembah nama kalian semua tidak menyembah min dunhi dari selain Allah illa asma' an kecuali hanya kepada nama-nama ya. tapi kan bukan nama yang disembah oleh mereka memang ada zatnya ini batu ini berhala namanya hubal namanya apalagi ya. lata namanya uza ini patung-patung yang besar yang suka disembah dulu di Makkah ya sehingga mereka kalau bersumpah demi Lata, demi Uza, kan? Demi Hubal al A'la yang tinggi, kan? Nah, ini nama-nama Allah Allah the, mengkritik firman Allah "Mata budu naming dunihi tidaklah kalian menyembah daripada selain Allah Kecuali yang disembah oleh kalian adalah nama-nama. Apakah benar mereka menyembah nama tidak? Tapi nama-nama ini adalah zat yang dinamai oleh mereka dengan nama-nama yang mereka bikin. Itu makanya, bahwa nama ini kan adalah hakikatnya yang dinamai oleh nama tersebut. Paham. Wahyir dan juga jelas tasbiha wal ibadat wal ibadat bahwa sesungguhnya bertasbih mensucikan dan juga ibadah bukan kepada nama jelas ini ini ibadah dan ya, apa bertasbih adalah kepada zatnya bukan kepada nama wakila dan dikatakan oleh sebagian ulama, ya ini pendapat sebagian ulama, al-ismu bahwasanya nama itu ghairul musamma, bukan ya, yang dinamai oleh nama tersebut. Nama itu misah, ada nama, ada zat, gitu kan? ada nama, ada zat. Yang dinamai dan tersebut oleh nama itu Beda gitu kan? Kalau menurut pendapat kebanyakan Bahwa nama itu yaitu hakikat yang dinamai Tolong ambilkan meja yang itu bawa Tolong bawa meja itu Meja itu kan nama tapi kan kalian gak mungkin ngambil nama Yang kalian bawa apanya Zat yang dinamai oleh nama meja itu Faham? Ini kebanyakan asyairah nah, Sebagian ulama berpendapat Nama itu Wairul musamma tuh, Bukan zat yang dinamai oleh nama Ya, Artinya beda antara nama dengan zat yang dinamai oleh nama nah, Apa dasarnya? Liqaulihi ta'ala karena firman Allah ta'ala Lahul asma'ul husna Allah ta'ala berfirman Lahu bagi Allah Al asma'ul husna Seluruh nama-nama yang Bagus Yang elok Kan? Allah memiliki nama-nama yang elok al asmaul husna nah wala budda minal ini mau tidak mau harus beda gitu kan baina syai'i antara suatu perkara wa dan apa-apa yang Nempel pada perkara tersebut ini harus beda. Nah, lalu apalagi alasannya? Alasannya walitaaadudil asma'i dan seringkali banyak berbilang-bilang nama-nama maati hadil musamma, kan? sembari zat yang dinamai oleh nama-nama tersebut satu. Baik, ya. Kan? Ini apa namanya? Hah? jubah. Jubah itu menurut kita, ya. Ada yang mengatakan yang lain dengan nama lain. Di negara-negara lain oh, berbeda-beda namanya. Kalian di sini menamai bahwa ini adalah jubah. Padahal barangnya satu, namanya banyak. Ini menunjukkan bahwa nama itu beda dengan zat yang dinamai oleh nama tersebut. Huh? فهميني الله 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 فهم فهم ولو كان عينه Walau karena andai kata keberadaan nama itu ainahu merupakan hakikat dan perkara yang dinamai oleh nama tersebut seperti yang tadi eh, di apa pendapatnya para ulama yang bermadhabkan asyari ya lah taroko famuman kola narun maka pasti akan terbakar bibir atau mulut orang yang mengatakan api. Dan kalau memang nama itu hakikatnya zat yang dinamai oleh nama tersebut. Tahu api tahu? Tahu api kan? Mulut saya mengucapkan mengatakan api. Loh, itu api tapi nggak terbakar ini, kan? Kalau memang api itu nama itu merupakan hakikat zat yang dinamai oleh nama tersebut, di so, disinilah kata, kata sebagian ulama harus berbeda antara nama dengan zat yang dinamai. Dan saya kalau nyebut api Enggak. Tidak terbakar mulut saya. Kalau saya menyebut nasi, tidak jadi semutut di sini. Tidak jadi penuh dengan nasi di sini. Enggak, itu kan. Itu kan? Ini kan hanya menyebut nama. Berarti nama dengan zat yang dinamai berbeda. Ini menurut pendapat sebagian. Ah, ila ghairi sampai artinya dan lain-lainnya, kan? Dan lain-lainnya, contoh-contoh dan lain-lainnya daripada ucapan-ucapan nama-nama yang ini nama-nama ini yang bisa merusak, gitu kan? Saya bilang umpamanya naudzubillah, ya kan? berak, ya? berak. Di sini ada berak? Enggak. Katanya bahwa nama itu adalah hakikat That yang dinamai oleh nama tersebut kan Allah nah dijawab oleh Syekh Nawawi wa sebetulnya begini kata beliau annahu sesungguhnya kan nama itu in urida sesungguhnya kelakuan in urida minal ismi al lafdu ya bagaimana istilah kita tergantunglah tergantung tujuan kamu. Kalau dimaksud, gitu kan, oleh kamu dengan nama tersebut adalah hanya lafad saja. Jelas, fahuwa ghairu sama qat'an. Jelas ini nama ini kalau yang dimaksud adalah hanya lafadnya saja, ini bukan hakikat. Bukan zat yang dinamai oleh nama tersebut. Kalau saya ngomong api, ya, ya, karena saya tidak bermaksud kepada itu kan, that api tersebut, tapi saya itu kan bermaksud kepada mengucapkan nama api, pengucapannya saja, maka sepakat pasti semuanya juga tidak akan ada ikhtilaf, itu kan? Tidak akan ada ikhtilaf. Nah, ini nama ini berarti kalau yang dimaksud adalah lafadznya. Berarti bukan hakikat kalau begitu kan nama ini ay bila khilaf tidak ada ikhtilaf wa in urida tapi kalau yang dimaksud dengan ya, penyebutan nama tersebut nama ter, kalau dimaksud dengan nama tersebut bukan penyebutan kalau dimaksud dengan nama tersebut itu adalah mayufhamu minhu kan yakni that yang difaham uh, dengan nama tersebut nah benar kalau begitu adalah ainul musamma adalah hakikat zat yang dinamai oleh nama tersebut ya jadi yang dimaksud bangku pindahkan bangku ini ya tidak mungkinlah mengambil bangku ya kan kalau disebut pindahkan bangku ini bukan bangku nempel di sini karena yang dimaksud yang diucapkan adalah lafad ya kan? Berarti beda antara nama dan antara bangkunya. Tapi kalau yang dimaksud makna, ya pemahaman, ya yang difahami ya, daripada bangku tersebut tentu kalian tidak akan susah mencari bangku. Mana buya bangku itu? Ya, bangku yang itu. Ya, bangkunya mana? Karena bangku itu nama susah, cari-cari nama bangku. Nah, sekarang kamu faham enggak yang dimaksud oleh bahasa buya ini? Pindahkan bangku ini, faham enggak? Ya, faham. Kalau kamu faham, maka apa yang kamu fahami adalah hakikatnya, bukan lafadnya Ini, You understand. Nah, uh, you uh, banyak yang yes juga ini. Uh, ah, telah mengatakan kata Syekh Nawawi telah mengatakan kepada bahasan ini siapa Syinwani Imam Syinwani rahimahullah taala. Kala Suyuti berkata Al Imam As Suyuti radhiyallahu taala anhu Imam Jalaluddin As-Suyuti Fa makna Allah Bismillah Allah Maka makna Allah adalah Man taqadama wujuduh Allah itu adalah Zat yang maha terdahulu keberadaannya Wa zatuhu wa Dan maha agung Zatnya dan semua sifatnya Wa amma juduh dan maha ya, meliputi ya, kebaikannya. Itulah Allah. Wa makna ar-Rahman dan bahwasanya makna ar-Rahman Allah maha rahman maha pengasih dan ya, maknanya apa ar-Rahman itu man azuma ihsanu adalah zat yang maha besar kebaikannya, wadama imtina dan maha dawam terus menerus apa penganugerahannya, ya ini menganugerahinya, menganugerahinya terus menerus kepada makhluk, itulah ar Rahman, arti ar Rahman, Wa makna ar Rahim? Apa arti ar-Rahim yang maha penyayang? Maknanya man sadda kulla faqah. Yeah. Adalah zat yang menutupi segala kebutuhan makhluk Menutupi segala kebutuhan makhluk Allah tidak menciptakan matanya saja Tapi kebutuhan mata dipenuhi Allah tidak menciptakan telinga saja Allah tidak menciptakan hidung saja, tidak menciptakan lisan, tidak menciptakan perut, tidak menciptakan farji, tidak menciptakan seluruh the yang ada pada diri kita, jasad, rohani, kan, dokhir dan batini kita, akal dan hati kita, kecuali Allah penuhi kebutuhannya semuanya. Itulah makna ar-Rahim. Yeah? Ar-Rahim itu adalah mansadakul faqah Walam yuhammil duna taqah Makna ar-rahim adalah zat Dan yang tidak membebankan Kepada siapapun makhluknya Di luar batas kemampuan Di luar batas kemampuan Semua makhluk ketika dibebani oleh Allah Bebannya beban yang disesuaikan oleh Allah Dengan kemampuan Hatta di dalam undang-undang yang Allah turunkan kepada ke manusia dalam kehidupannya Semuanya undang-undangnya tidak ada yang membebani hambanya di luar kemampuan Sholatlah kalian selama kalian ingat Kalau tidak ingat ya udah wis Ya udah enggak jadi pikiran Sholatlah kalian berdiri Ketika kamu tidak kuat berdiri ya sudah duduk Ketika kamu tidak sanggup duduk ya sudah Berbaring Masya Allah, kan? Ya sudah tidak kuat dengan gerakan badan, ya dengan wajah, udah nggak kuat dengan wajah, ya dengan bola mata saja, tatapan mata. Seolah kamu sekarang berdiri, lalu kamu seorang sekolah, turunkan dikit ke bawah lagi ruku, Turunkan lagi ke bawah lagi sujud, hanya bola mata saja di bolak balik begini kan, liat ke atas ke bawah ya, selama kamu bisa mengucapkan dengan mulutmu lisanmu ucapkan apa yang wajib diucapkan apa yang sunnah diucapkan kalau mulutmu sudah kelu tidak bisa mengucapkan di dalam hati subhanallah tidak ada yang dibebani oleh Allah di luar kemam seperti sekarang terjadi zaman virus corona, itu kan? Karena ganasnya dan karena tidak terprediksinya Cara penularannya dan cepat cara penularannya, sehingga kemarin-kemarin ada satu kampung terkena penyakit corona. Gara-gara apa? Gara-gara dipaksa ini mayat yang sudah meninggal dunia, dipaksa mau dikuburkan e, oleh pihak tim kesehatan, petugas-petugas khusus yang sudah lengkap itu penjagaannya, tuhan kan? Begitu sekarang. Begitu sekarang, tidak dimandikan, gitu kan? tidak diwudui juga. Tuh, so, mayitnya nggak apa-apa. Kalau memang keadaannya seperti itu, dalam fikih, fikih itu fleksibel, itu kan fleksibel. Nggak apa-apa. Nah, mayitnya gimana? Mayitnya itu kan syahid. Orang yang meninggal dunia karena corona ini, ingat syahid. Kalau orang yang beriman, benar bahwa corona ini bagi, gitu kan yang tidak beriman merupakan azab. Karena corona diadakan itu adalah azab, ya, yang diutus oleh Allah bagi siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Tapi bagi orang-orang yang beriman, lalu meninggal dunia, dia the syahid. Bahkan yang tidak meninggal dunia pun, ketika dia sabar tidak keluar dari daerahnya yang terjangkit corona ini, dia sabar tinggal di daerahnya, tidak mudik kemana-mana, ingat. Dan hukumnya keluar dari daerah di mana dia itu ada di daerah apa? Eh, corona. Nah, itu haram keluar dari kampung itu. Hukumnya haram, tidak boleh keluar dari kampung itu. Haram dosa, keluarnya harus sabar di sana. Lalu, ketika sabar, orang beriman dan tidak terkena corona, tetap dia mendapatkan pahala orang yang syahid. Ya. Tetap ini berdasarkan hadis sahih, ya. Berdasarkan hadis Bukhari, hadis sahih. Riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Tetap. Bukan berarti harus mati juga dapat uh, ganjaran sahid Lah, dia masih hidup tidak terkena corona, dia sabar. Lockdown, gitu kan? Di mana? Kan? di kampungnya tidak keluar dari kampungnya bahkan kalau sudah masuk ke tetangganya daerah tetangga tidak keluar dari rumahnya lockdown di rumahnya kalau lockdown di rumahnya dia mendapatkan pahala syahid bayangkan walaupun dia tidak terkena corona Allah 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 Corona ini kan toun Corona ini taun yang begitu ganasnya dan tidak terprediksi cara penyebarannya. Lalu yang satu kampung itu akhirnya memaksa dari rumah sakit mengambil mayat itu. Dipaksa itu dibawa langsung ke kampungnya dimandikan. Wah, diciumi segala macam. Oh itu kan tidak percaya dengan uh, ganasnya ini corona, bagaimana cara penyebaran corona. Orang tidak mengerti semuanya. Akhirnya satu kampung terjangkit semua Ini yang sekarang terjadi Ini yang sekarang terjadi Dan fikir ini fleksibel Allah karena Allah Tidak membebankan kepada uh, Hambanya bahkan kepada makhluknya Di luar ke kebata batas kemampuannya Ini makna ar-Rahim Ini makna ar-Rahim fahami oleh kita. Nah makanya apa yang disarankan oleh tim kesehatan, oleh para ya, ahli kesehatan, apa yang disarankan oleh pemerintah sama dengan apa yang diperintahkan oleh agama, oleh Islam, oleh Rasul Wasallam alihi wa alihi Dapat pahala kita, dapat pahalanya nanti berlapis-lapis, gitu kan? pahala karena taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam, taat kepada pemerintah. Lalu datang lagi fatwa MUI, taat lagi kepada ulama, ati Allah wa ati ur Rasul wa ulil amri. Semua ditaati. Eh? Jadi berlapis-lapis ketaatannya. Kami. Karena apa yang diinstruksikan oleh pemerintah sama apa yang diendorse oleh oleh MUI sama. Jangan ada perkumpulan-perkumpulan, kan? Yang sifatnya banyak yang berdekatan, kan? Usahakan diam di rumah. Kan. Kalau kita darurat umpamanya, karena di kita belum ada apa jaminan dari pemerintah seperti di Italia uh, yang di lockdown yang disuruh diam di rumah itu, lalu dikasih makanan yang cukup, dipasok untuk kebutuhan hidupnya selama lockdown itu tuh ke rumah masing-masing, lalu tunggakan-tunggakan hutang ke bank, lalu dibikin uh, aturan oleh pemerintah tidak ada uh, bunga, gitu kan? Tidak ada tunggakan yang harus dibayar, debt collector tidak boleh, gitu kan? Uh, mendatangi orang-orang yang punya hutang, gitu kan? Ada larangan-larangan khusus, ya. seperti di Italia, kan, diberlakukan seperti itu. Di kita, umpamanya, tidak ada, tapi kita taat, umpamanya, kepada Allah, taat kepada Rasul. Tuhan usahakan, kan, usahakan kita belanja untuk waktu yang agak lama, lah. Kan? Contoh, ya, kira-kira untuk satu bulan, umpamanya, supaya tidak keluar masuk. Jadi, keluar itu darurat untuk kebutuhan, tapi bagaimana kalau orang yang kerja setiap hari? Ya, tidak punya duit sama sekali, ya tidak punya bekal sama sekali kecuali harus kerja kerjanya setiap hari itu mau tidak mau, ya dihadapkan kepada dua keadaan, ya. tawakal kepada Allah tapi dengan cara tetap menjaga jarak, cara menjaga diri, kan harus paham dulu kan bagaimana menjaga diri dari penularan atau mungkin dirinya sudah terjangkit bagaimana supaya menjaga yang lain dari penularan yang ada pada dirinya ya yang biasanya salaman yang biasanya rangkul-rangkulan bilang saja maaf ini sekarang lagi musim ini kita tidak salaman dulu salaman di hati dengan salaman di hati atau atau istilam kalau di dalam tawaf istilam saja atau orang Sunda itu kan tambah suka begini dari kejauhan, ya, dan salaman dari kejauhan saja. Nah, lahir fatwa ulama, apa dan, menurut pendapat para ulama sehingga sholat jumaah di daerah seperti itu yang terancam? Tidak wajib sholat saja di rumah, sholat berjamaah juga di, di masjid tidak wajib. Selama bisa di rumah berjamaah Berjamaahlah dengan istri, berjamaahlah dengan anak kan Yang sudah jelas-jelas aman Dan Alhamdulillah kita di pondok ini Alhamdulillah Allah mengamankan kita Semoga selalu diamankan oleh Allah Di dunia dan di akhirat Dari segala yang tidak diinginkan Nah, Kita bisa berjamaah Alhamdulillah Nah, kita mewakili saudara-saudara kita yang tidak bisa berjamaah. Kita di sini bisa mendirikan sholat Jumat mewakili juga, kan? Banyak saudara-saudara kita yang tidak uh, bisa melaksanakan Jumat. Tidak masalah karena sholat duhur tetap dijalankan. Tidak berjamaah di masjid masih bisa berjamaah di rumah. Andai kata di rumah pun menyendiri tidak bisa berjamaah, ya sudah, sholat sendiri saja. Paham? Paham? hayati oleh kita semuanya back fleksibel kenapa karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak membebankan kan kepada hambanya bahkan kepada makhluknya kan apa-apa yang di luar kemampuan hambanya tersebut tidak ini makna apa ar, -ar rahim Mana Ar-Rahim Masya Allah Kala Ahmad As-Sawi Allah Telah berkata Imam Ahmad As-Sawi Wallahu alam Bisawah ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا في ديننا مع اهل القطر انثى وذكر ربي وفقنا ترتدي قولا وفعلا كرما وارزقنا ونفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شهر عيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل وصلاة الله تغشى المصطفى من الى الحقيده

ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك يا ربنا اعترفنا بأن Siapa yang tidak saum? Ada yang tidak saum? Hmm? Silahkan minum ini. Yang saum jangan minum.